IMBEX itu singkatannya apa sayang? Ibu mau belanja Expo. Ini jauh lebih gede dan rame. Rame banget, ini rame banget. Aduh, lelah guys, bumil apalagi ya. Kakinya udah gempor. Hai, Greens. Balik lagi di channel Shelly dan Gian. Hari ini mau kemana sayang? Ini pagi-pagi kita udah siap untuk berangkat mencari bareng-bareng baby. Iya, kita akan ke IMBEX. IMBEX itu singkatannya apa sayang? IMBEX itu ibu mau belanja Expo. Ibu Mama Expo IMBEX. Ibu Mama Bayi Expo. Waduh. Ya kan? Iya deh. Kita lagi sarapan dulu nih guys. Iya. Fondasi untuk jalan-jalan ya guys ya. Ya jadi hari kita mau ke IMBEX. IMBEX itu salah satu Expo Baby and Mom terbesar ya sayang. Terbesar di Indonesia dan tahun tuh satu atau dua kali gitulah. Iya. Jadi jarang-jarang. So ini adalah IMBEX terakhir sebelum lahiran. Jadi aku akan borong nantinya. Iya. Karena kemarin kan kita kebanyakan lihat-lihat ya. Karena lagi itu belum tahu gendernya. Hari ini udah tahu. Jadi so, siap-siap mama memborong. Memborong baju biru. Ya udah, kita mau sarapan dulu. Abis itu kita berangkat ya sayang. Ya, let's go. Let's go. The Gwin, sebelum lanjut ke videonya, aku mau memperkenalkan, pasti kalian udah pada kenal juga sih. Ini dia, Scarlett ada produk baru Happy Series. Kalian udah pada tahu pasti kan. Ini ada body serumnya, sama ada body lotionnya. Kedua produk ini udah bisa dibeli di Shopee-nya Scarlett ya guys. Yang baru ini body serum. Aku suka make ini guys. Karena Shelly udah nyetok ini di kamar. Terus setelah mandi aku suka pakai ini. Karena ini melembabkan kulit aku. Abis mandi air anget kan suka kering-kering gitu guys. Ini cocok banget. Jadi guys, cara pemakaiannya itu kalian pakai body serum dulu. Abis itu body lotion untuk 3 kali mencerahkan. Kita langsung pakai ya guys. Nih. Aduh, wanginya enak banget. Menyegarkan gitu loh. Jadi dia antara menyegarkan dan manis. Ini cocok juga nih dipakai tidur tuh. Menghantarkan tidur kalian jadi lebih nyenyak. Ya. Yeah. Ah, enak banget. Abis pakai body serum, kalian lanjut pakai body lotion yang untuk 3 kali mencerahkan tadi, guys. Nah. Ini teksturnya lembut banget. Aku ngerasa mudah menyerap. Jadi abis diaplikasiin ke kulit aku tuh langsung gak pakai lama dia menyerap ke dalam pori-pori kulit aku. Dan langsung kelihatan guys bedanya nih. Ya kan? Lebih cerah yang sebelah kanan ya kan guys? Cocok banget nih untuk kalian yang kayak aku kan suka aktivitas outdoor ya. Pulang-pulang abis mandi langsung pakai body serum dan body lotionnya Scarlett langsung deh. Relax kulitnya, nggak perlu takut panas-panasan lagi aku siang-siang. Ini dia body serum Happy. Dia ada kandungan glutathione, niacinamide, glycolic acid, ceramide 2, hyaluronic acid, shea butter, vitamin E, titanium dioxide. Ini bermanfaat untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, dan mampu menyamarkan hiperpigmentasi, merawat kekencangan kulit, dan keremajaan kulit. Kalau yang ini body lotion happy-nya guys, dia mengandung glutathione, shea butter, vitamin E, aloe vera extract, dan titanium dioxide. Ini punya manfaat untuk membantu menutrisi kulit kalian dan membantu mencerahkan kulit kalian. Nah, kalian pasti pada penasaran kan sama produk Scarlett yang Happy ini, body serum sama body lotionnya. Ini bermanfaat banget buat kulit kalian guys. Kalian yang mau beli bisa langsung cek description box di bawah. Buruan beli guys sekarang. Kita lanjut ke videonya ya guys, yuk.
akhirnya udah sampai di IMEX ini dan yeah. dari pameran expo yang udah kita datengin sebelumnya ini jauh lebih gede dan rame. Rame banget. Ini rame banget. Antri masuknya udah mengular gitu. Iya, bener sih. Gila, crowd-nya luar biasa. Yeah. Kita enggak sabar untuk masuk dan udah dikasih maps-nya gitu dan kayaknya gede banget gitu loh. Dan kayak lengkap soalnya. Nih, tuh. Semoga bisa borong banyak. Gede banget iya. Buat nih udah enggak sabar untuk belanja nih. Ya deh, kita lihat-lihat langsung. Untuk bayi yang tiduran gitu loh bang. Oh. Iya, biar aman. Iya nih, kayaknya bisa diputer gitu loh. Oh, aduh gak ngerti lagi nih, gimana sih? Nah ini nih yang buat bayi. Kalau ini buat bayi. Buat bayi, iya betul. Yang maksudnya newborn kan? Ha-ha. Gimana dia bongkar pasangnya? Lagi mau cari yang lain soalnya car seat-nya juga Baba Ships ini aku cari-cari bantal bayi sayang. Nih, ini tuh bagus banget bahannya. Oh iya, enak nih. Iya, tapi ada yang panjang gitu jadi kayak butuh untuk di mobil. Nih. Oke. Oh, untuk mangku anak. Iya. Yuk, yang mana yuk kita pilih? Jadi ini ada bantal untuk kepala sama bantal peluk. Sebenarnya yang butuh banget tuh kepala. Cuma ini kata Kak Dewo ini kayak akan kepake banget gitu loh. Oh gitu? Iya. Udah beli dua-duanya aja. Guling ya? Bantal guling. Bantal peluk kan guling kan? Iya guling bener. Kayak ada Oke. Okay. Nah guys, jadi kita beli yang ini nih, air purifier untuk di ruangan 15 meter persegi, cukup lah. Karena butuhnya kecil juga, soalnya takut ribet gitu kan kalau kegedean. Iya, jadi simple, seperti biasa, kita nggak mau yang ribet-ribet, yang sesuai kebutuhan aja. Oke, kita transaksi yuk. Waktu itu kita pernah ke expo dan mempertimbangkan untuk beli nursing chair kan? Iya. Iya, jadi kayaknya kita belinya sekarang deh. Iya. Soalnya lumayan ada potongan. Betul, sejuta ya potongannya. Dan emang ini butuh ya? Oh iya, mau lihat ini dong mbak, pilihan warna. Butuh untuk nyusuin, kayak gini kan enak ya? Iya benar, bisa aku pakai juga kan? Iya, buat ngedot. Iya, ngedotin anak. Nah, ada beberapa pilihan warna ya. Kita mau fabric aja ya. Yang fabric ini water repellent. Fabric. Kemarin tuh aku suka yang mana ya? Ini kan modelnya ya? Oh, modelnya ini. Yang bulat. Oh, warna. Ya? Oh, mbak mau yang bulat kan? Yang kayak gini ya? Iya, boleh Kak. Kayunya terus sama kayunya yang coklat. Ini jadi berapa mbak setelah potongan? Ini setelah potongan jadi 3,4 Kak. 3,4. Dari 4,4 ya? 4,4. Oke deh. Ini sekarang berapa? Ini beli ini gratis Hello Kitty. Kok Hello Kitty? Cowok? Lah, gimana? Emang anaknya kembar cewek cowok? Ini free ini nggak bisa? Nggak bisa. Oh, banyak harus pokoknya Hello Kitty. Kok aneh sih? Aduh, lah gimana sih? Ya, ya dari sana aja, Pak. Jangan sakit, itu bisa dipijat-pijat sih. Getarnya kenceng ya?
Oke deh Gwins, kita udah nyampe rumah dan kita sudah packing. Aduh, lelah guys, habis dari expo nih Bumil, apalagi ya kakinya udah gempor habis tuh. Sampai udah rendeman air panas loh dia guys. Aduh, teler banget. Jadi untuk trip kita kali ini juga kita vlogin, kalian nonton aja. Minggu depan ada videonya, kalian nonton ya guys. Nah, sekarang gimana sayang? Kita mau buka. Kita mau unboxing belanjaan kita tadi. Unboxing enggak sayang? Iya, ayo. Unboxing ya. Terus kita kasih tahu semuanya. Apa sih isinya? Nih, aku bawain dulu. Nih dia belanjaan kita tadi. Nih. Ini apa sih sayang? Untuk bantal. Nanti biar nggak lupa, jadi harus ditaruh. Hotel mana yang nggak nyediain bantal? Pakai bawa-bawa bantal gitu loh. Ya udah, kita unboxing dulu. Kamu yang ini dulu deh. Apa yang ini? Ini adalah air purifier guys. Pasti ini dibutuhkan di kamar Dede, iya nggak sih? Dan ini air purifier dari Drew. Dilengkapi dengan HEPA filter, jadi dia menangkal virus cinta. Aduh, ada yang lain nggak? Dan ini guys, promonya bagus banget, jadi harga aslinya tuh 2,3 ya kalau nggak salah. Terus diskon biasanya jadi 1,9, tapi ini tadi 1,7 plus dapat gratisan HEPA filternya seharga 300.000. Jadi 1,7 udah dapat 2 ini. Worth it banget guys. Iya, kita juga warnanya pilihnya yang warna grey gitu, keren banget. Iya, grey tua gitu. Pas ini untuk 15 meter persegi, jadi kamar Dede kita kan nggak terlalu besar. Jadi ini compact sekali dan minimalis guys. Terus ada juga kursi dari Americana. Dan kita dapat potongan 1 juta lumayan banget dari 4,4. Jadi 3,4 juta. Kayak gini nih guys yang aku pesan. Rocking chair ya. Rocking chair, dan itu harus PO dulu sih gitu. Terus lanjut, ini dia. Ini aku cari banget. Ini adalah Baba Chips guys. Jadi ini tuh bener-bener bantal yang terkenal bagus banget dan jarang ada di online juga. Kalau misalnya ada di online tuh harganya mahal banget, dan kebetulan banget tadi ada booth-nya. Terus ini ada bantal untuk kepala sama bantal untuk dipeluk gitu. Ini keduanya totalnya cuma 675.000 aja, jadi diskonnya lumayan banget guys. Karena kalau misalnya beli langsung tuh bisa satu kayak gini 500.000-an gitu. Jadi worth it. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat bentukannya kayak gini aja. Terus lanjut, nih dia. Muter. Nyeduh. Pusing kita. Jadi katanya mater atau mutri itulah ya. Ini tuh bagus untuk melancarkan ASI. Jadi kayak untuk masa sepede kalian gitu loh guys. Jadi ASI-nya bisa lebih lancar gitu. Dan ada mode-modenya gitu. Ini harganya juga diskon dari tadi 800 jadi 599. Terus ini nih guys, Dr. Brown's. Jadi kita beli dot yang dari kaca ya. Dan ini ada tulisannya anti-colics. Artinya anti tersedak ya sayangnya. Iya, biar dedenya nggak kesedek kalau minum susu. Jadi kalau ngedot itu nggak ngecrotnya kencang gitu, iya. Tapi sesuai gitu loh. Terus dia juga ngeluarin udara, nggak ngeluarin udara gitu loh. Tapi anti cegukan nggak sayang? Dede suka banget cegukan, kayak nggak bisa deh. Ini harganya berapa? 236 buy one get 236, one. 236 buy one get one nih guys, dapat 2. Harusnya dapat 1. Murah nih guys, dapat di expo. Lanjut. Lanjut, ada yang ketinggalan sayang tadi. Aku kan buru-buru. Jadi ceritanya aku buru-buru mau beli Ergo Baby. Nah, jadi tadi tuh guys, Gian tuh ada jadwal tanding futsal sama teman-teman kantor. Jadi kayak kita tuh buru-buru banget. Baru kan Mumil pingin lama-lama di sana gitu. Sekarang aja udah gempor sih, yaudah ya. Iya. Nah, jadi ada yang ketinggalan. Aku tuh butuh banget Ergo Baby guys kayak gini. Dan pingin
bikinnya tuh yang dia tuh nggak ada dudukannya gitu loh bang. Iya. Karena katanya aman untuk newborn dan juga kalau misalnya ada dudukannya gitu maksimal tuh katanya kalau digendong 30 menit terus harus dikeluarin lagi kayak gitu. Nah kalau ini tuh aman ergo baby yang omnibreeze. Nah terus karena nggak kesampaian kesana dan rame banget juga, jadi aku justif sama temennya Gian. Iya kebetulan banget tadi paginya temanku tuh WhatsApp, dia mau ke Imbex gitu. Jadi wah pas banget tadi siang kita pas OTW balik, ih apa titip aja ya, ya udah deh akhirnya kita titip dan ketemu, kita seneng iya, banget. Iya nih guys, nanti tuh kalian lihat ya di sini nih. Iya tuh. Dan itu harganya lumayan banget kalau misalnya dijual di online tuh 4 jutaan gitu atau di Mothercare ya tuh harganya 4 jutaan. Nah, tapi ini diskon jadi 2.999.000, 3 juta lah ya. Iya, jadi potongannya sejutaan ya. Sejutaan. Wow. Keren banget, makanya aku kayak enggak mau melewatkan. Makanya aku kayak ayo sayang kita harus just tip gitu, harus titip iya, ke temen kamu titip gitu soalnya. Sayang gitu. Taunya dapat. Iya, untung banget. Warna hitam, cakep iya banget. Iya. Dan bisa dipakai sampai berapa kilo sayang? Dari newborn sampai 20 kilo. Tuh, mantap. Sampai 4 tahun. Bisa gendong karung beras juga di situ. Iya, boleh. Kamu kalau belanja beras boleh pakai. Iya. Nah, jadi total belanja kita di Imbex sekian nih, guys. Iya. Masih ada yang kurang, sayang? Masih banyak. Masih tahu baju-baju baby. Ih, tadi tuh rame banget, guys. Iya, rame banget. Kayak aku enggak sanggup sih kalau ngantri untuk belanja baju baby di sana. Jadi kayak yang enggak begitu ngantri tuh yang barang-barang yang nominalnya lumayan, terus yang gede-gede gitu loh. Yeah, jadi bener. Kayak itu enggak terlalu ngantri, makanya kita belinya kayak gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya untuk baju, skincare yang kayak gitu-gitu nanti deh kita langsung beli aja di Mothercare atau mall gitu. Oke, Rubians, makasih udah ikutin kegiatan kita. Serukan kita belanja-belanja. Nanti kalau kita belanja lagi, kita vlogin pastinya. Pastinya ada, soalnya kan tadi kan masih banyak kurang. Iya. Jadi kalian stay tune ya. Bye. Foto shoot nanti.